PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman berpesan agar anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD bisa bersinergi dengan kepala desa di desanya masing-masing guna mempercepat pembangunan. Hal itu disampaikannya saat melantik 301 orang anggota BPD di 5 kecamatan sekaligus yang berlangsung selama 2 hari. Masing-masing sebanyak 56 orang di Kecamatan Agrabinta, 55 orang di Kecamatan Leles, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019. 121 Kecamatan Kadupandak dan Cijati, terakhir di Kecamatan Cibinong, sebanyak 69 orang anggota BPD. Saya nitip para Pak Kades ya, dengan BPD yang baru ini, kiranya ini hatinya yang penting ya, hatinya antara BPD dengan Pak Kades bisa nyambung. Istilah keren mah chemistry-nya harus nyambung antara BPD dengan kepala desa dalam rangka membangun di desanya masing-masing. Saya punya keyakinan kalau hatinya nyambung antara kepala desa dengan BPD, saya meyakini segala permasalahan apapun itu bisa ditanggulangi bersama-sama. Dengan dilantiknya anggota BPD, PLT menitip pesan untuk langsung memilih ketua BPD di masing-masing desa secara musyawarah agar bisa bertugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Usai kegiatan berlangsung, PLT bersama dengan anggota BPD yang dilantik, Camat, Kapolsek, dan Danramil melaksanakan season foto bersama yang dipandu Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.